Kaki aku ni kan macam menendang tekan brek pula bila tonton movie ni. Perasan diri berada dalam pesawat lah tu. What's up guys, semoga apa sahaja bidang bahaya yang minat kita ceburi sentiasa dilindungi dan dipermudahkan segala urusannya, amin. Untuk yang tak mengenali lagi, aku Topeng Man, aku suka berbicara tentang movie dan kali ini aku akan review movie Top Gun Maverick. Filem ini merupakan sequel daripada filem Top Gun pada tahun 1986 yang juga dilakonkan oleh Tom Cruise. Biasa sequel ni kan memang kebanyakannya tidak boleh menandingi yang ori. Berbaloi ke tak sequel kali ini? Kejap lagi aku akan ulas, okey? Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa untuk support dengan subscribe dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, okey? Jomlah guys, aku bagi dulu ringkasan cerita ataupun sinopsis dalam movie ni, okey? Jom! Top Gun Maverick merupakan filem bergenre action dan drama yang diarahkan oleh Joseph Kosinski. Filem ini dibintangi oleh banyak pelakon-pelakon hebat, antaranya Tom Cruise sebagai Maverick, Jennifer Connelly sebagai Penny, Miles Teller sebagai Rooster dan banyak lagi pelakon-pelakon yang lain. Top Gun Maverick mengisahkan seorang pemuda bernama Maverick yang telah berkhidmat lebih 30 tahun dalam perkhidmatannya sebagai penerbangan terkemuka tentera laut. Beliau dipanggil semula bagi program pelatihan tentera laut dan diminta melatih sejumlah pilot muda dalam bidang tersebut. Jomlah guys, kita tengok dulu apa yang best dalam movie ni. Okey, jom. Yang pertama, sajian aksi yang mantap. Filem ini memaparkan aksi yang tidak sama dengan filem aksi yang lain di mana ruangan udara sebagai medan untuk mereka beraksi. Aku sebagai penonton ni kan boleh merasai sendirilah adegan penerbangan yang bahaya menjadi lebih seronok ditonton tanpa ketegangan yang melampau. Kemudiannya ada adegan yang korang terasa cemas dan tegang sampai kadang-kadang tu kan kaki aku ni macam nak menendang-nendang tekan brek je kan. Aduh, kau ingat bawa kereta ke apa? Itu tandanya penyampaian aksi tersebut berjaya disampaikan kepada penonton. Tontonan aksi juga dirakam dengan baik dan disunting dengan kemas. Ini contoh hasil yang tidak cincai, faham? Oh my god! Wow! Yang kedua, lakonan yang mantap. Pada aku kan, kebanyakan tapi tak semualah okey memberikan lakonan yang baik dalam filem ini. Of course lah kan, lakonan yang terbaik adalah lakonan daripada Tom Cruise sebab dia memang gempak lah dalam filem ini. Yelah, pelakon legend kan, so tak payah cakap banyak lah okey. Selain itu, Miles Teller juga sebagai Rooster turut memberikan lakonan yang mantap di dalam filem ini. Konflik yang dihasilkan melalui watak tersebut sangat berkesan dan memberi impak positif kepada filem. Kemunculan watak-watak lama terutamanya Val Kilmer sebagai Iceman hanyalah sedikit kan, tetapi memberi impak yang besar untuk movie ini. Kalau bijak ataupun kreatif dalam menyampaikan sesuatu, tak perlu masa yang panjang pun boleh mendapat kesan yang baik. Yang ketiga, penyampaian cerita yang kemas. Ini adalah satu filem yang disampaikan dengan kemas walaupun adalah beberapa babak yang kurang penjelasan detail tetapi masih tidak mengganggu keseluruhan filem. Aku juga suka bagaimana filem ini menyampaikan imbasan kenangan mereka untuk filem yang sebelum ini. Tapi kalau korang tak pernah tonton pun tak ada masalah okey untuk korang layan terus movie ni sebab ianya ada memberi imbasan untuk menceritakan peristiwa yang sebelumnya. Penyampaian hubungan antara tim juga berkesan, memang terasa ada hubungan kekeluargaan walaupun hanya seketika. Penerangan tentang latihan pun disampaikan dengan baik dan usaha Tom Cruise menjayakan watak tersebut memang patut diberi pujian. Jom guys tengok pula apa yang aku rasa personally kurang sikit dalam movie ni. Okey, jom.
Yang pertama, asas cerita sama seperti asal dan dijangka. Ya, bagi korang yang pernah menonton filem yang first, pasti korang faham apa yang aku maksudkan. Ada banyak momen terasa seperti filem asal, cuma di-upgrade untuk nampak lebih baik. Iyalah, tak boleh nak compare dengan filem tahun 80-an kan dengan filem yang sekarang ni. Dah tentulah sekarang ni lebih moden dan lebih baik. Cuma pada aku ceritanya masih terasa hampir sama, menyebabkan filem ini mudah diramal dan kurang kejutan. Ini untuk isi penceritaan lah, okay? Maybe tujuan asalnya untuk nostalgia je kot kan? Entahlah. Yang kedua, watak sampingan kurang dikembangkan. Ya, aku faham kadang-kadang tak perlu semua pun watak sampingan ini perlu dikembangkan. Tetapi untuk filem ini, aku merasakan ada beberapa watak yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih menarik. Salah satunya kan adalah watak Hangman, lakonan Glenn. Pada aku kan, kalau watak itu lebih sikit, mesti bertambah lebih menarik. Ini tak asyik sengih-sengih dan kontrol macho je kan, tapi tak nampak hala tuju. Watak-watak pilot muda lain pun nampak sekadar wujud dan seperti hanya iklan untuk Setai Tentera Laut Amerika Syarikat. Sorry. Sebab itulah filem ni hanya tunjuk perjuangan sebelah pihak. Itu yang aku rasa lah, okey. Tak tahulah korang. Maybe sebab itulah kan rating filem ini terlalu tinggi kot. Tapi rating aku tidak dipengaruhi mana-mana sumber dan aku akan bagi secara jujur, okey. Jom lah guys tengok berapa aku nak rate untuk movie ni. Jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang dah tonton tu setuju tak? Kalau tak setuju ataupun ada pendapat tersendiri, bolehlah share kat ruangan komen kat bawah. Just respect each other, okay? Lain orang, lain pendapat dia. Keseluruhan filem ini enjoy ditonton. Ada aksi yang mantap, lakonan hebat, visual menarik, cemas yang mendebarkan dan aku syorkan untuk korang layan, okay? Itu saja pada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku tak pengen main poyo tapi jujur. Boom!